pilihan. Nah, pilihan itu ya terserah, boleh diisi nasi, boleh diisi ayam, boleh diisi batu, boleh diisi air, apa saja. Nah, setelah menentukan pilihan, tentunya kita harus proses. Ibu hari ini hadir, habiskan waktu bersama. Nah, menentukan pilihan, apa yang harus diproses? Pertama, untuk wadah ini kita harus buka. Sama dengan Bapak Ibu hari ini, duduk di sini, bukakan hatimu, bukakan pikiranmu. Barulah kita bisa mendapatkan sesuatu.